Oke, sahabat Gaus Ijo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mendapatkan salon aktif Polytron yang kadang di sebelah itu krepek-krepek, teman. Tapi setelah saya mata-mati, ini di panelnya tidak masalah. Di panelnya ini tidak masalah, sudah oke. Tapi kadang beberapa jam kemudian atau lain waktu itu dia prepet-prepet yang sebelah tidak bunyi atau bunyinya tidak normal. Oke, sahabat Gaus Ijo, saya di sini akan meng-cut untuk mutingnya. Jadi yang bermasalah di mutingnya, nah, di sini kita cari mutingnya di sini, teman. Saya pernah dapatkan muting di transistor. Nah, ini transistornya. Transistor 619. Nah, ini dan transistor 620. Nah, ini T620 ini dan T619 tuh. Nah, transistornya kecil-kecil ini, teman. Oke, kita akan cabut yang tengah itu. Itu tidak kita sambungkan, nanti kita coba, teman. Nah, untuk mesin Polytronnya seperti ini ya. Ini Polytronnya pas 8B22. Nah, ini tipe pas 8B22. Ini mutingnya di sini, teman. Oke, kita lepas, dan kalau kita lepas dia masih bunyi oke, berarti memang ini tidak salah T2620 sama T619. Oke, kita solder dulu. Oke, ini dilepas dulu. R-nya kita lepas. Kemudian untuk mutingnya ini kita lepas, teman. Kok enggak lepas, teman? Belum bisa lepas. Nah, ini jangan dibuang dulu. Kita simpen aja dulu, nanti bisa dipasang lagi kalau tidak nanti bermasalah. Nah, ini kita bersihkan tempatnya. Nah, terus yang satu juga kita lepas aja dulu. Jadi tinggalkan titik tiga ini aja. Nah, kemudian R-nya biarkan aja di sini. Ini kan ada lem nih. Biar nempel di lem ini aja dulu. Nah,
udah nggak lunga, udah kelem di sini. Oke, jadi tiga titik tadi diamkan aja karena transistornya sudah kita amankan. Nah, ini untuk transistornya tuh. Transistornya bisa kita delikkan ini. Oke. Oke, kemudian kita coba teman. Kita coba, kalau masih bunyi oke, berarti memang dimut ini yang bermasalah. Oke, kita coba. Nah, oke, sudah standby, kita on kan di sini. FM mode. Nah, masih bunyi teman. Nah, ada Siti Fatimah ini, juga yang hadir. Suaranya masih oke. Ada Ibu Nur Hayati nah, juga di kata sepan itu tadi moodnya. Jadi moodnya kita lepas dan ini masih oke. Karena nanti kalau moodnya bermasalah dia prepet. Itu linknya, dan karena sudah tidak terasa juga sudah 3 jam alih menemani kamu cuap-cuap ya. Sekarang politiknya sudah oke. Dan selalu jaga hati, sampai jumpa sahabat Ramayana. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Anda sudah bersama saya.